lagi sebelah saya Pak Anwar bagian hukum tempatnya. Setelah yang apa-apa dan pembicaraan bisa antara saya sama Pak Anwar. Itu aja kurang lebih yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Tolong Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Desa yang telah hadir di sini, alhamdulillah. Yang terhormat Pak Binsa, Pak Dendramin dan diwakili. Yang terhormat Pak Kapolsek Jabilan diwakili. Yang terhormat sahabat dan rekan kita, saudara dari LMP, alhamdulillah telah hadir di tempat ini kita mengadakan musyawarah. Semoga ada lindungan Allah Subhanahu wa taala kita semua sehat dan sehat. Mudah-mudahan diberikan amin. Saya perkenalkan nama saya Anwar Sofian, walaupun sebagian daripada tahu saya enggak berumur. Terkait masalah persoalan-persoalan ini, betul Pak Lurah, saya pihak perusahaan mohon maaf bahwa tadi betul tidak kita komunikasi dengan Bapak Kepala Desa kita terima dalam satu persoalan. Dalam hal ini persoalan-persoalan tenaga kerja juga punya hak untuk menuntut. Kita tidak menghalangi dan melindungi orang. Di sisi lain kita mencari suatu solusi yang terbaik. Bagaimana kesepakatan untuk terkait masalah yang kemarin. Setelah saya rangkumkan, saya kumpulkan surat-surat tersebut ini, di sisi lain adanya seperti kayak gini. Jadi kesimpulannya saya juga tahu. Mudah-mudahan dalam rapat ini ada suatu persoalan yang harus kita pecahkan dan kesepakatan bersama. Tidak ada hal yang lain, perusahaan juga saat ini dalam suatu masih berdiri dan berjalan, masih menunggu untuk supaya perusahaan ini bisa berkembang. Bagaimana caranya untuk persoalan-persoalan ini bisa kita luruskan dan kita mencari suatu kesepakatan antara dua belah pihak. Adapun nanti kami menunggu dari pihak penghuni, nanti baru kita jawab ya. Ya. Itu aja yang saya sampaikan sebagai penutup umum. Buruh PT Sugo Metal diperkosa kawan-kawan haknya. Mereka diperkosa hak-haknya kawan-kawan. Dan sampai keputusan tahun 2002 Januari, keputusan TMK tunjangan masa kerja, tunjangan yaitu upah minimum kota kabupaten tidak sesuai yang mereka berikan kepada para buruh kawan-kawan. Ya Allah. Dengan itu kami dari Laskar Merah Putih meminta pertanggungjawaban kepada Dinas Ketenagakerjaan khususnya bagian pengawasan, apa kerja mereka kawan-kawan. Sehingga di negara tercinta ya, di Banten khususnya, masih ada perusahaan yang seperti ini kawan-kawan. Patut ini menjadi contoh bagi perusahaan-perusahaan lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Mudah-mudahan dalam hal ini saya ketemu lagi dengan sahabat-sahabat lama. Jadi kita ada kesepakatan hasil musyawarah tadi dari pihak Bapak Saudara Khalil dengan pihak perusahaan. Saya sebagai mewakili, sebagai perkenalkan dulu yang siapa tahu yang belum kenal kepada saya. Nama saya Anwar Sofia, bertempat di Desa Parakan. Sama yang siap. Ya, di sini sebagai kabab umum. Kamis 04.08.2022 jam 13.30 mengadakan suatu kesepakatan bersama PT Suku Kontek Security berakhir. Saya bacakan dulu sebelum saya bicarakan yang tanda tangan ini siapa saja. Satu, perwakilan buruh Sugar Solid dan 6 orang rekan lainnya
untuk mempekerjakan kembali 2 saudara Khalid dan 6 orang rekan-rekan lainnya meminta hak-haknya selama tidak dipekerjakan kembali. 3, pihak perusahaan akan menyampaikan kepada pihak pimpinan perusahaan dan hasilnya akan disampaikan dalam waktu 1 minggu. Berarti kita ketemu lagi Kamis. 4, pihak perusahaan akan berupaya menjalankan pelaporan ketenaga kerjaan. Demikian hal di atas yang disampaikan dari pembicaraan ini, kami dari PT SMC akan membalas dan membicarakan telah kami sepakati pimpinan perusahaan diterima kasih itu. Jadi ada 4 poin. Semua ada poin.